Kakashi dipukul di acara bisa-bisa sama Pain. Dikamui dong. Yo people in the world, welcome back with me 21 shot. Di video kali ini saya mau bermain game Naruto Ultimate Ninja Storm 4 lagi. Kali ini saya mau menduelkan dua karakter, yaitu Kakashi Hatake melawan Pain, pemimpin Akatsuki ya. Di animenya itu Kakashi sama Pain ini sempat bertarung ya. Yang menang adalah Pain dan Kakashi terbunuh ya. Terbunuh itu bukan kayak ditusuk pakai pedang, pakai kunai itu bukan, tapi kehabisan cakra seinget gua ya. Terus dibangkitin ya sama Nagato ini. Soalnya gua mau lihat ketika Kakashi sama Pain bertarung di dalam game ini ya, siapakah yang terkuat antara mereka berdua ini. Tapi sebelum ke pertandingan mereka berdua, saya mau seru-seruan seperti biasa ya. Saya mau pakai ini ya, Obito Uchiha yang versi topeng putih Zetsu. Acak lah ya. Wah, Orochimaru. Terus siapa lagi? 3 orang pak. Kakashi pak. Gak apa-apa lah ya. Gasken. Musuhnya siapa nih? Wah, cewek, jangan dong. Oke, lawan Hokage kedua. Terus ininya acak juga. Gara, wanjir, para kage semua ya. Let's go. Tim Obito melawan tim Tobirama. Oh iya, Obito kan dari Uchiha ya. Dan Tobirama ini benci banget ya sama Uchiha ya. Uchiha lawan Tobirama nih pak. Ngeluarin apaan itu? Yang bisa ngeluarin akar. Oh, dilempar akar satu, terus nanti kalau kena musuhnya bisa bercabang ya. Kokil, mantep mantep mantep. Keren nih pak, bisa ngeluarin kayak mokuton gitu ya. Lu. Untung nggak kena. Bantu gua Kakashi. Ayo, Orochimaru. Wah, ada yang kena mereka. Jurus lah ya. Gua ingin tahu pak jurusnya. Santai. Tobirama, iya, lau benci sama Uji ya, tapi santai lah. Apa sih di... Wah, ngeselin anjir. Dilempar ginian loh. Kunai. Wah, ngeselin anjir. Dilempar ginian pak. Wah, lawan Gara dong. Jurus lah ya. Ngeselin lah, bukan ketua. Bukan. Bener gua ini jurusnya Obito emang yang dipakai Zetsu di video sebelumnya itu. Soalnya keluar akar-akar gitu ya. Bener gua anjir di video sebelumnya. Jurusnya Obito ini. Ayo Orochimaru. Wah lau ya. Gak mau bantu gua anjir. Oke jurus-jurus gabungan. Gas lah ya. Gak ada yang kena dong. Baik, kasih lah. Terus mengkyu saringan. Kena. Mantep. Kukil. Dipindah ya ke dimensi lain. Oke, pertarungan pertama dimenangkan oleh tim Obito Kakashi Orochimaru. Ini lo Gara. Mampus lo. Kena dua-duanya lo. Mantep Obito. Mangkyu Sharingan, aku gak kena. Cik. Awakening pak, awakening pak. Apa nih awakeningnya? Bukan Susano, bukan Susano ini. Wuih, dibuka dong Sharingan. Wah, anjir, hasil itu. Bantu. Wah, 3 orang kena dong. Ayo. Gua lompat aja. Ya, jelas. Ya, kalah ya. Pertarungan kedua dimenangkan oleh Gara Tobirama Hirugen. Selin anjir Gara ini. Combo. Raikiri. Ayo Obito, lempar. Aduh gak kena. Orochimaru enggak guna anjir, pakai Orochimaru lah ya. Janganlah. Mending mangkyu. Wah, bisa ngehindar dong. Gokil anjir. Wah. Kena lu. Yudansere. Siap. Tahan aja lah ya.
Ayo Orochimaru. Wah anjir gak guna Orochimaru pak. Gak kena dong. Jurus lah ya. Apa sih setiap gua mau ngejurus ngehindar nih anak ya. Gara ini. Wah cakra gua habis. Ayo Obito. Bantu gua Obito. Orochimaru lah. Oh ada jurus gabungan. Jurus gabungan pak. Jurus gabungan. Oh sip lawan Hiruzen. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Sip. Aduh gak kena. Gak kena dong. Gak kena dong. Gak kena dong. Jangan kalah lah. Jangan mati konyol. Aduh jangan mati konyol. Gua pak dadah next ngeselin mati konyol gua. Langsung aja kita duelkan Kakashi melawan Pain ya. Ini rondenya 3 single match komputer lawan komputer aja lah ya. Kita lihat kekuatan mereka berdua siapakah yang terkuat. Kakashi yang ini ya yang biasa ya, Kamui Lightning Blade, Kamui lah ya, terus pakai Lightning Blade. Lawan Pain yang ini gas. Kakashi melawan Pain, siapa yang terkuat antara mereka berdua ini? Dijurus. Kakashi dipukul di acara bisa-bisan sama Pain. Baru juga mulai pak, udah kokil aja ya. Pain ini keluarin Tuan Crab. Kakashi menyerang pak. Wah baru menyerang ya. Dibalas. Dikamui dong. Kokil. Keren. Saling jurus menjurus ya mereka berdua ini ya. Oke gak kena petir anjingnya. Ya anjing apa singa gitu loh bentuk petirnya itu. Kakashi udah mulai mengkombo Pain. Damn. Bisa lompat gitu pak, keren pak. Petirnya ya. Darah Pain udah kuning. Oke ngeluarin Tuan Crab. Oh ya Pain ini ada 6 ya langsung ya. Saling kombo mengkombo dan hilang gitu loh. Oke. Jaketnya sampai lepas pak milik Kakashi pak. Lawan Pain ini ya. Darahnya Pain baru kuning. Ya ini keadaan Konoha waktu di Shinro Tensei ya hancur gitu. Apa sih Pain? Ayolah. Masa Kakashi mulu yang nyerang? Serang dong. Wah juga bilang ya. Baru gua bilang gitu loh. Langsung diserang pak, dikeluarin hewan-hewannya tadi. Shinro Tensei langsung hancur Konoha ya. Oke darah Kakashi udah merah. Darah Pain. Oh dijurus. Kakashi dipukul di acara bisa-bisa. Dilempar. Best go Pain. Gokil lah Pain. Pertarungan pertama dimenangkan oleh Pain. Oh ya ini Konoha hancur semua ya. Dan nanti di Boruto yang episode pertama itu kan juga hancur ya. Dan wajahnya Hokage itu seperti gini gitu loh. Hancurnya. Jiwanya Kakashi dimakan dong. Ngeri anjir. Itu waktu lawan Konohamaru ya muncul gitu kan. Ngeri anjir. Keren tapi ya. Ya berarti Konoha hancur lagi nanti di masa depan di eranya Boruto ini. Oke tinggal dikit lagi. Ayo Kakashi. Oh, pasti bisa lah. Tinggal lempar kunai beres tuh kan. Di kayak bocah kesenengan anjir. Kayak bocah habis dibeliin es krim gitu loh. Lompat-lompat sih ya dibeliin es krim gitu. Gak jelas Kakashi. Menang lawan Pain kegirangan anjir Kakashi. Bisa gitu loh tadi loh. Wah anjir Pain. Jangan ngejurus terus lah. Kasian Kakashi. Mau dijurus pak tadi. Kakashi masih 2 kali ya jurusnya. Pain udah 3 kalau gak salah. Sama yang combo-combo ngeluarin G
jiwa itu. Ngeri, Pak. Oke. Oh iya, Naruto habis ngalahin Pain ini langsung banyak orang yang kenal ya. Jurus lagi dong. Banyak orang yang kenal sama Naruto. Pahlawan desa gitu loh. Dan dia disorakin, wah itu epic anjir. Scene yang Naruto diangkat itu ya, diterima sama warga gitu. Oke, darah Pain tinggal dikit lagi. Ayo Kakashi. Yuk pasti bisa. Gokil tuh kan, di animnya kalah, di gamenya menang. Seperti di video-video sebelumnya ada beberapa karakter yang di animnya kalah tapi di gamenya menang, Pak. Dan seperti ini, Kakashi menang melawan Pain. Jadi pertarungan di video ini dimenangkan oleh Kakashi Hatake. Gokil ya, di game bisa mengalahkan Pain sendirian. Kalau di animnya Naruto ya yang ngalahin Kakashi ini modar. Dan waktu Pain menyerang Konoha ini Migai gak ada ya. Andai waktu Migai ada pasti Kakashi dibantu ya. Jadi dua orang lawan Pain. Oke, jadi itu tadi pertarungan antara Kakashi melawan Pain. Jadi segitu saja video dari saya. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, share juga video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Tekan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. And see you next time. Bye bye and peace out. Ciao.